Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Home Techno Channel. Sebelum itu mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen dan share video ini. Halal bihalal adalah sebuah tradisi yang berasal dari Indonesia, yang umumnya dilakukan pada momen Idul Fitri setelah selesai menjalani ibadah puasa Ramadan. Istilah halal bihalal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti saling memaafkan atau saling bersih-bersih. Tradisi ini merupakan bentuk perayaan dan pertemuan antar keluarga, kerabat, tetangga, teman, dan sesama umat Islam setelah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah. Biasanya, halal bihalal dilakukan dengan berkumpul bersama di rumah, masjid, atau tempat lain yang disepakati. Selama acara tersebut, umat Islam saling memaafkan satu sama lain atas kesalahan yang mungkin terjadi di masa lalu, mempererat tali silaturahmi, serta memberikan doa dan ucapan selamat. Selain itu, halal bihalal juga sering diisi dengan berbagai kegiatan sosial, seperti pemberian sedekah kepada yang membutuhkan, berbagi makanan dengan sesama, dan mengadakan acara bersama seperti pesta makan-makan. Tradisi ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan dalam komunitas Muslim. Biasanya kita kunjungi makanan-makanan yang kita suka, karena dulu kita pernah kunjungi
kunjungi di mama datu-datu kita, orang tua kita yang sudah ada maupun yang tidak ada. Ketika kita teringat zaman dulu, masa lalu, mungkin ada nasihat-nasihat itu yang masih kita pegang sampai sekarang. Dan mungkin cucu, anak, bapak ibu sekalian yang sudah sekarang merantau, mungkin seperti itu juga. Pulang itu mengenai masa lalu, nasihat-nasihat yang bapak ibu sampaikan, atau mungkin kakek nenek yang mereka sampaikan, kita ingat-ingat lagi itu nasihatnya. Mungkin nasihat itu sekarang bentuknya hanya bagi lisan. Tapi sebulan sekali, terjemahannya berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan rezekinya baik di waktu sempit apalagi di waktu lapang, dan orang-orang yang mengendalikan amarahnya pensiun kita, saya kan kebetulan jemaah tetap beliau ini, ya kan. Kita memang harus mencari aktivitas yang memang memberikan manfaat untuk bekal kita menuju kehidupan akhirat. Kalau tadi kita mau saya ajak jalan-jalan supaya